Nat, lu tadi malam ke rumah gue nggak? Enggak, abis Valen nganterin gue pulang, udah gue nggak kemana-mana lagi. Lu serius, Nat? Soalnya nyokap gue bilang kalau tadi malam lu ke rumah gue. Pas gue keluar rumah nyari-nyariin lu, lu nya nggak ada. Pas gue masuk lagi ke rumah, nyokap gue berubah jadi aneh gitu. Rin, gue ke toilet bentar ya. Cepetan ya. Gue belum ngeliat penampakan apa-apa ya. Lo gimana? Tau ah. Gak usah sok cool deh di depan gue. Gue terus terang nih sama lo. Gue sebenarnya terpaksa banget terima Nadine. Aturan lo jadi cewek gue itu dari 2 bulan yang lalu. Rin, udah baca yang ini belum? Isinya opini-opini sama pengalaman orang gitu. Belum. Gue bacain ya. Biasanya, pengemudi dan pejalan kaki yang gak sengaja lewat di kuburan jeruk purut ini yang ngelihat penampakan hantu kepala buntung. Ini nih, Rin. Nih. Ini menarik banget, gue bacain ya. Seorang pemuda terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa gara-gara dia stres diteror 7 hari oleh hantu kepala buntung itu. Gara-gara dia ngelilingin kuburan jeruk purut sebanyak 7 kali. Selain itu, dia juga diteror sama hantu wanita yang menyerupai kuntilanak. Rin, lo, Nadine, sama Valen kan juga pernah ngelilingin kuburan itu 7 kali. Iya, cuman kayak gitu gak perlu dipercaya. Lagian gue gak pengen kerjaan gue ketahan cuman gara-gara gosip teror hantu yang gak jelas kayak gini. Thank you.
Makan nih Teh Hairun. Rasanya banget sih. Tante. Kenapa, mah? Enggak apa-apa. Eh, Rin. Gue balik ya, udah sore nih. Balik? Kan lo baru aja dateng. Ah, gak asik lo. Terserah deh. Jagain nyokap lo ya, Rin. Gue kasihan ngeliatnya. Hati ya. Ya. Lu udah gak bisa cuek lagi, Rin. Terus, gue harus berhenti nulis? Gue yakin lu masih sayang kan sama diri lu sendiri dan nyokap lu? Iya, tapi buku itu harus selesai. Rin, hati lu udah mati rasa ya? Pikir, Rin. Pikir. Lu gak kasihan sama nyokap lu? Udah dicerai bokap lo, sekarang dapat masalah kayak gini. Lama-lama dia bisa stres nggak waras, tau nggak? Gue megang amanat orang, Nat. Rin, Nat, udah dong. Nggak perlu sampai pegang kayak gini kan? Rin, gue gak maksud mihak siapa-siapa. Tapi kalau gue boleh saran, mendingan lo pertimbangin lagi deh. Enggak, gue gak bisa. Gue support lo nulis, Rin. Gue puji semangat tinggi lo pengen jadi novelis. Cuman, gue takut lo jadi kehilangan harapan gara-gara semangat lo yang gak bisa lo kendaliin. Cas, gue yakin kalau gue tuh bisa handle semuanya. Rin, seberapa kuat sih keyakinan seseorang? Semua tuh pasti ada rintangannya. Gue tahu lo. Gue tahu keluarga lo, Rin. Gue tahu keluh kesah lo kayak apa. Seandainya aja kalau nyokap bokap gue gak cerai. Coba kalau bokap gue gak ngamilin perempuan lain. Gue gak ngerti, Ces, siapa yang patut gue salahin. Atau mungkin mereka berdua emang gak salah.
Tapi lo masih tetap sayang kan sama mereka? Gue juga nggak tahu. Yang gue tahu kalau gue sekarang mau terusin tulisan itu. Itu doang yang penting buat gue. Nadine. Apa, tapi yang just feeling gue kuat banget. Kematian yang kemunculan hantu itu asalnya dari obsesi lo nulis buku itu, Rin. Lo harus ngelakuin sesuatu. Ngelakuin apa? Maksud lo berhenti nulis buku itu? Nat,
gue bakalan ngelakuin apa aja yang lo minta. Tapi jangan suruh gue berhenti nulis buku itu. Kata lo khawatir sama gue. Halo. Nat, kamu gak apa-apa di rumah sendirian? Iya, Ma. Oh, ya udah. Kalau gitu, mau pulang besok aja ya. Oke. Okay.
Gue lagi mau ke rumah sakit, Ren. Rumah sakit? Tadi Buya Valen telepon, Valen masuk rumah sakit. Ya ampun, Nat, kenapa? Valen kecelakaan, Ces. Permisi, Sus. Kamarnya Valen gimana ya, Sus? Nadine, Valen kenapa? Tante juga gak ngerti. Valen ditemukan gak sadarkan diri. Tersengat listrik tegangan tinggi katanya. Aneh. Ngapain Valen di sana? Tante juga gak tahu. Tante mau ke ruang dokter dulu, mau menanyakan keadaannya Valen. Tolong kamu bantu jaga dia sebentar ya. Iya, Tante. Karena satu hal yang mendesak, kami dari pihak rumah sakit terpaksa harus memindahkan Valen ke rumah sakit yang lain. Dipindahkan? Kenapa, Dok? Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci detailnya, Bu. Tapi yang pasti, kami dari pihak rumah sakit tetap bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi kesehatan Valen. Terus terang saja, Bu, sebenarnya rumah sakit ini sudah tidak layak lagi. Apalagi tenaga medisnya semakin berkurang dan minimnya fasilitas. Sebelumnya kami juga sudah memindahkan beberapa pasien yang lain ke rumah sakit lainnya juga, Bu. Saya harap Ibu bisa mengerti. Lalu kapan dipindahkan? Sesegera mungkin. Kalau bisa malam ini. Karena kami sudah mengontak rumah sakit rujukan untuk Valen. Valen gimana? Rin, gue harus ngomong sama lo. Soal apa? Gue nemuin foto lo dompet Valen. Sebenernya lo ada hubungan apa sih sama Valen? Enggak ada apa-apa. Rin, lo nyadar gak sih? Valen tuh cowok gue. Rin, mending lo kasih tahu yang sebenarnya ke Nadine. Sorry, Nat. Gue emang seharusnya ngomong ini sama lo dari dulu soal kelakuannya Valen. Cuman gue gak tega sama lo, Nat. Lo tuh kelihatan banget lagi happy-happynya sama dia. Gue gak tahu gue harus percaya sama lo apa enggak. Nat, Valen tuh suka sama gue dari dulu, Nat. Cuman sumpah demi Tuhan gue gak pernah ada perasaan sama dia. Sikap Airin tuh udah bener, Nat.
sampai kemudian peristiwa itu terjadi. Warga kemudian tahu perbuatan laki-laki itu dan menghukumnya dengan memenggal kepala laki-laki itu hingga putus. Laki-laki itulah yang hingga kini gentayangan sebagai hantu tanpa kepala, bukan sosok pastur itu. Airin, ini Mama, nak. Aja. Iya. Mas, satu ya. No ice. Sebenarnya sih lagi nunggu teman gitu ya mau nganterin balik, tapi tahu tuh enggak muncul-muncul. Oh, gitu. Gimana kalau aku yang nganterin kamu pulang? Serius nih. Yang repotin? Enggak, biasa aja kok, ya. By the way, rumah kamu di mana sih? Di Jeruk Purut.